Halo Sobat Dangdut, salam jumpa di tayangan Gerai Dangdut. Gerai Dangdut, satu-satunya tayangan dangdut paling bergengsi. Nah Sobat Dangdut, sudah pasti Sobat Dangdut akan saksikan terus Gerai Dangdut. Dan seperti biasa, Cibadut kali ini cikal bakal dangdut. Dan kita akan mengupas habis perjalanan karir dari pedangdut Rani Tamara. Sobat Dangdut, Rani Tamara, Mojang Gelis kelahiran Bandung, Jawa Barat. Dari kecilnya, sudah mengenal musik dengan baik. Walhasil, saat umurnya 3 tahun, Rani sudah menjajaki dunia panggung. Aku pertama kali kenal dunia panggung itu umur 3 tahun. Aku mulai menjajaki dunia panggung, nyanyi, fashion, segala macam aku ikutin. Karena mamaku katanya sih, beliau cerita sama aku, katanya dari aku umur 1 tahun setengah itu, kalau orang bilang balita tuh kan pertamanya jalan, aku langsung lari, udah gitu. Dan aku kalau ngomong bukan langsung ngomong, katanya langsung nyanyi. Kalau misalnya aku katanya nangis pun, katanya aku sebentar. Aku senangnya selalu nyanyi. Lalu, apa sih yang mendasari Rani untuk menjadi penyanyi dangdut? Aku senang nyanyi. Aku semua yang namanya dunia entertain aku pengen coba. Aku sempat ikut festival lomba karaoke, lagu pop singer tingkat nasional, dan aku memang pas kebetulan aku sering dapat juara dari situ, dan aku percaya. Dan kalau misalnya suatu karir aku tekuni dengan baik, ya akhirnya akan baik. Tak hanya menyanyi, wanita yang melejit lewat lagu Sawer ini juga pernah terjun ke dunia model, dan ia pun sempat mendapatkan kejuaraan foto model bintang televisi pada tahun 1999. Lagu yang sempat booming itu lagu Sawer, karangan Jeffrey Bule, dan memang beliau yang mengangkat saya di dunia dangdut. Pertamanya saya nggak mau jadi penyanyi dangdut, karena saya ngerasa dangdut tuh nggak gampang, nggak seperti saya nyanyi pop. Dangdut tuh banyak cengkok, udah gitu saya sadar banget saya penyanyi nggak bisa banyak goyang-goyang kayak penyanyi dangdut yang lain. Tapi setelah orang pada bilang, dangdut nggak perlu harus pinter goyang, saya bilang. Akhirnya saya optimis, saya coba untuk saya jadi penyanyi dangdut, akhirnya keenakan sampai sekarang jadi penyanyi dangdut. Tahun 98, sempat aku ada orang nawarin, kayaknya kok bisa jadi model deh katanya gitu. Dan akhirnya aku coba juga di model. Nah begitu aku ikut model itu, tahun 99 aku dapat kejuaraan foto model bintang televisi
99 foto model berbakat. Selain menyanyi dan model, Rani juga pandai dalam membawakan lagu-lagu Meksiko dan Mandarin. Namun, ia mengaku kalau tidak pandai berakting. Jadi, kalau ada yang nawarin untuk main sinetron, bakal ditolak nih Rani. Saya sadar banget ya kalau sinetron tuh satu menyita waktu. Udah gitu, saya nggak berbakat di acting, saya sadar banget. Jadi, kalau untuk sinetron mungkin saya enggak. Sobat Dangdut, wanita yang sangat mengidolakan pedangdut Hetty Koes Endang ini mengaku bahwa dunia entertain itu luas dan ia pun telah mencicipi semuanya. Lalu, siapa saja sih yang berperan dalam hidup dan karir Rani? Orang yang berperan di karir saya itu nomor satu, kalau bisa dibilang sang mama. Mamaku sangat mendukung sekali karena dari aku kecil yang namanya nemenin aku, udah gitu yang ngerti banget kerjaanku mama gitu. Yang banget berperan mama, yang ngajarin aku nyanyi itu papa. Karena papaku tuh tadinya seorang seniman, Mas. Cuman apa namanya, mama saya bilang, "Wah, jangan jadi seniman dong, akhirnya papa saya jadi dosen." Terus papa saya bilang, "Ya udah, saya nggak bisa jadi seniman, anak saya aja jadi seniman," katanya gitu. Jadi apa sih komentar serta harapan dari kedua orang tua Rani? Rani tuh lagi kecil, kadang-kadang suka ada orang minjem gitu ya. Dikira minjem tuh apa, taunya minjem tuh diajak nyanyi gitu, latihan band. Kalau ibu sendiri kan dulu apa kurang begitu mengawasi ya, karena itu kan kerja. Mudah-mudahan albumnya juga bisa jalan. Pas semua orang yang seneng di dangdut bisa menikmati.